tiba, air mata serimu kala itu. Mengungkapkan semua kekurangan, semua dariku yang sudah diputar. Daya pikal yang memang engkau punya, sungguh-sungguh ingin aku lindungi. Dan setelah luka-lukamu reduk, kau bagi sudah punya rasa. Kau pergi kembali dengan nyata. Aku pernah menyentuhmu, apa kau malu? Di bawah dasar langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Bertemu kau dengan sang puas. Benar senangkah rasa hatimu bertemu kau dengan sang puas? Benar senangkah rasa hatimu di bawah basah langit abu-abu? Kau di Kau di mana selama ini? Kau di mana selama ini? Hei, nggak ada gini-gini. Curang. Nggak ada. Aduh, itu justru harus di. Ibu, gua dilarang. Weh, gua dilarang. Kenapa, bro? Gua nggak perlu beluk-beluk gitu. Dia pas lihat gua juga kelihatan matanya udah gitu. Sayang, siapa namanya? Lupa. Aldo. Jarang lo Kang Arman manggil cowok sayang. Aldo. Ya. Hah? Aldo. 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 Dari pasti dari Flores. Wow. Kemarin pas Gigi main di sana nonton? Tidak. Gak kami sempat. Pulau beda dengan Kupang. Oh, oke. Okay. Kami di Bejawa. Aldo. Ada sedikit penyanyi yang kalau di atas panggung dia gak usah ngapa-ngapain, cuma cukup nyanyi aja, orang udah bener-bener langsung meleleh. Nah barusan kamu melakukan hal itu buat kita. Terima kasih coach. Gila. Kita bisa ngedenger banget passion lu dalam nyanyi, lu tuh udah nemuin kayak apa ya, hati lu tuh emang dinyanyi. Bener. Men. Lu tuh gak perlu stage act yang berlebihan, lu udah kayak nyanyi aja dan itu kamu nyampe ke kita. Nyanyi di belakang tapi rasanya kayak ada di depan sini tadi. Terima kasih coach. Enak banget. Ada lagi mungkin? Sudah pada karena mau? Karena kamu tuh teksturnya ya langka. Tekstur. Langka. Ada respinya gitu tau gak? Itu langka banget. Ya. Terima kasih coach. Ya, kamu gak harus usaha keras untuk mengeluarkan suara serak. Karena emang udah ada di situ, udah natural born serak. Natural born serak. MBS. Kamu tuh tipe penyanyi yang aku tuh kepengen mendengar, pokoknya saking sukanya sama suara kamu, aku tuh pengen dengerinnya berjam-jam. Berhari-hari. Kita berbulan-bulan, Dok. Kita sampai kapanpun lo masih mau nyanyi, kita akan dengerin. Gak cuman jam-jaman doang. Iya, mereka cumanya, mereka bisanya hanya mengcopy yang aku barusan ngomong. Oh enggak, kita gak ngopi. Kan emang dia duluan di industri musik, lo gimana? Jadi buat aku, kamu tuh tipe penyanyi yang suaranya tuh legit sekali. Terima kasih coach Andung. Dan kadang, ya pokoknya tipe suara yang kalau harus powerful, bisa. Kalau harus lembut, bisa. Kesannya tuh suara kamu tuh jantan sekali. Pokoknya kalau perempuan tuh kepengen dipacarin dengan suaranya kamu kayak. Ayo mau ngomong Aldo, loh, tadi kan dari tadi kan kita lagi cuma dengar ini coach ngomong terus. Saya tuh pengen tahu apa kamu nyanyi dan ngomongnya sama, ya. Coba kamu ngomong, ya. Tapi ikutin saya. Saya
Saya. Jangan, Aldo, jangan terjebak. Aldo. Jebakan. Aldo. Akan. Akan. Ikut. Jebakan ikut. Batman. Tim Titi. Tahan. Dia gak mau juga. Oh, emang gak mau Aldo, berarti. Emang sebelum ke Coach Arman ya. Ya silahkan. Gini nih. Kalau gue nyantai. Kalau kita benar-benar singkat aja deh. Ada orang yang nyanyinya pakai pita suara ya. Kalau kamu tuh nyanyinya pakai hati, itu yang bikin kita pengen banget kau masuk itu. Terima kasih, Coach. Do, mungkin gue gak akan banyak rayuan kayak mereka lah. Cuman lu gak lebih apa ya, lebih menilai kenapa sampai putar tombol pertama kali ya. Karena buat gue ada suara kamu itu adalah yang membuat orang tuh ini lagu apa sih gitu. Gue gak tahu lagu ini, tapi karena dengar suara kamu, karena kamu memasukkan cerita ke dalam sebuah nyanyian di lagu itu, orang tuh sampai jadi ngeh bahwa itu lagu apa gitu. Dan itu adalah karunia dari Tuhan yang tidak diberikan ke banyak orang. Yang dikasih seperti lu tuh hanya beberapa gelintir di dunia. Intinya okay. Suaranya kamu tuh kaya sekali dan kita semua kepingin jadi coach kamu. Yeah. Ya, yes. Kamu harus silakan pilih. Kamu pilih Aldo. Pilihan di tangan kamu. Saya pilih. Coach Arman. Oke. Saya akan perkenalkan kepada peserta. The Voice. Hai Aldo, selamat datang di The Voice. Yang belakang suaranya mana? Selamat. Oh seneng. Lagi. Nanti aku steal. Yang gini gak akan dilepas sama gue. Siapa tahu. Nyesel nih maksud sini, nyesel. Aldo. Terima kasih sudah nonton video ini. Buat kalian yang suka dengan tim Arman, jangan lupa dukung mereka dengan cara subscribe di sini. Oke? Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk jadi yang terupdate. Bye.